Sekarang kita mau ke daerah Puspitek Serpong. Ada satu anjing sakit kulit parah sama skrotumnya, sama kantong semarnya turun sampai nyeret-nyeret di tanah. Tapi sekarang anjingnya sedang dipojokin di satu halaman rumah warga dan pelapornya lagi standby di sana. Kita lagi bergegas datang ke TKP. Kalau dari maps sekitar 15 menit lagi. Coba karena trafficnya begini nih, lumayan padat. Kalau lebih malam mungkin lebih gampang. Ini tantangannya sih, traffic tuh lebih membuat kita susah bergerak dibanding kasusnya itu sendiri. Udah habis 3 ayam dia. Ayam potong. Iya, ayam potong. Dia di sebelah rolling door itu loh. Orang nggak ada. Orangnya nggak ada, saya udah tunggu dari tadi, Mas. Ini yang jadi masalah adalah kalau anjingnya ada di properti orang, jadi kita nggak bisa asal masuk. Sepertinya tidak ada orang, jadi kita mau pamit susah. Ini jadi kendala juga salah satu. Rilis, skip. Sudah. Tangan dorong. Tangan dorong, Jim. Duduk, miring. Gua angkat ya, angkat. Saya langsung jalan ya. Makasih ya. We got the boy. Anjing dengan biji yang sangat kondor.